Iya, kita lagi ada di mana? Lagi di Branch Office Area 1 Jakarta PT Reska Multiusaha. Siapa? Setiap hari tempat kerja. Oke, ini kita lagi nyiapin namanya whiteboard ya. Ini alhamdulillah lagi ini barakallah, tabarakallah sudah dibersihkan ya. Ini kan halal bihalal kembali suci ya. Jadi ini juga alhamdulillah dia sudah lama sekali ini menempel ya, spidol-spidol yang tidak bisa ya, permanen tidak bisa dihapus, dan alhamdulillah ya. Kodar Allah hari ini dihapuskan ya. Iya, alhamdulillah dibersihkan. Ini Neng Putri ya lagi beberes. Ini aduh nyiapin apa? Aduh nyiapin wangi. Ikan luar biasa. Tapi makan ya Bu. Iya, ini ada gurame. Mantap. Mau lihat dapurnya Reska, boleh nanti aku liatin. Sama kita lihat nanti yel-yel dari semua divisi yang ada di Reska, di pokoknya pasti di Branch Job 1 di tengah Jakarta ya. Kita lihat nanti. Ini dia mah, yang satunya lagi. Cuma dong. Ini mau ada apa, Ibu? Mau persiapan ini sudah berada di Manggarai, dekat sama stasiun Manggarai. Kalau misalkan kamu kepo-kepo, kamu lewat aja sini, lihat ke Polres. Oh gitu. BO1 ya? Area gitu ya. Area 21 Jakarta, area Bu ya. Jadi tuh silakan aja namanya hotel segede-gede gabah. Wow, ya. Ini tempat masak ya, Bu ya? Tempat masak. Nah, ini buat packing-nya di kantor area 1 Jakarta.
kami ya, silaturahmi yang mana saya sendiri sebagai brand office satu Jakarta baru 1.5 bulan, jadi belum kenal semua ke teman-teman semua ya. Jadi yang dari Rangkas Bitung, dari Cikarang, ini harus kata-kata juga ya. Sebelum dapat disuruh depan ditanya lagi, mending nanya atau mau ditanya? Siapa yang nanya?
Jadi saya nanya dulu, terus nanti Mas Rafa nanya saya juga gitu. Oh boleh, atau saya mau nanya ini, apa yang berkesan dalam hidup Mas Rafa selama bekerja di RM? Jadi kayaknya momentum signifikan rekomendasinya Pak, ayo Pak kesini. Di ujung-ujung juga, coba Pak Pak, punten yang kesini. Yang sini deh, oke okay. Ya, ada pengalaman yang berkesan mungkin yang tidak terlupakan. Terima kasih. Baik, untuk yang paling berkesan untuk yang selama kami bekerja di Reska, antara lain ya, kami bisa memenuhi kebutuhan untuk
Ibadah. Ibadahnya mau ngapain? Kerja. Mau mati. Ibadah mau mati. Kalau ada trust terus gimana? Kalau udah ada trust gimana? Kalau udah kepercayaan ini gimana? Bahagia. Bahagia. Apa lagi? Kalau ada kata RM, rasa-rasanya yang langsung pertama kali kepikiran apa selain makanan? Saya jadi ingat Ustaz Tadi Hidayat ya, yang lagi ngarusin sama Ali Untung. Oke. Okay. Trust, kepercayaan. Kalau masyarakat, kalau ngomongin kita customer, udah percaya sama resta. Karena saya tanya nih sama Anda, setiap naik kereta api, makannya di resta nggak? Jangan Anda lagi perapan terus ya, kan bagian saya ya. Itu saya makan lah itu, makan di resta. Makan nggak makan di resta? Aku lagi digambil ke Tangsel Loko untuk yang lain. Saya bukan. Saya bukan anak Mas Lugina, Lugina dan Lugina. Tunjukin voucher. Keluarga dulu kan, kalau keluarga di rumah dia jauh, satu lima dua, satunya satu tiga kata, boleh ajak keluarga di kantor. So, saya mau nanya sekarang, kalau kita ngomongin giving, kalau kita ngomongin service dan trust, apa yang pertama kali langsung ganti benangnya maksudnya? Pelayan. Jadi ada pelayan terbaik, apa maksud pelayan? Senyum. So, area 1 Jakarta RMU harus lebih semangat ikuti kata-kata saya dalam acara halal bihalal loh. Dalam hidup ini, dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia dan jangan lupa bahagia. Buktikan kalau kamu laki-laki. Nanti masuk TV deh, OTC. Hari berlalu. Mas Hari,
Jadi kumpul saya itu yang didapat rasa-rasanya apa ya? Selain silaturahmi yang didapat hari ini tuh apa ya? Bertemu dengan orang lain. Ilmu baru, ilmu apa? Boleh dikasih mic-nya on? Ada di sini. Ya, sedikit lagi. Ilmu baru untuk apa? Untuk apa? Benar kan? Senyum adalah senjata terampu. Kalau nggak bisa apa-apa, senyum. Senangnya kenapa? Bisa kenal semua. Tepuk tangan dong. Masya Allah, terima kasih Mas Zikri Zakohar Kasiro. Semoga ini lama dari yang menanti menerangi. Kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang membawa kita ke surga. Ingat, baik untuk jadi orang baik, untuk jadi orang baik, baik. Nanti lama-lama jadi karakter, udah karakter jadi kamu.